Pecinta badminton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Badminton Pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia bulu tangkis. PP PBSI resmi menunjuk Heri Iman Pirngadi atau Heri Ipi sebagai pelatih kepala sektor ganda campuran utama Pelatnas Cipayung. PBSI dalam rilis resmi pada Jumat 1 September 2023 menyatakan, pelatih yang sebelumnya menangani ganda putra sudah menerima keputusan PBSI untuk menangani ganda campuran. Penunjukan sudah disanggupi Heri yang akrab disapa dengan julukan Naga Api itu. Setelah ini, Heri akan langsung membuat program pelatihan termasuk memutuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai asisten pelatih. Heri yang sudah sangat berpengalaman diharapkan bisa membagi ilmunya di ganda campuran agar Rehan Lisa dan kawan-kawan mampu kembali berprestasi. Kabar mengenai Heri Ipi akan meninggalkan posisi pelatih kepala ganda putra PBSI muncul setelah postingan si Naga Api melalui Instagram beberapa waktu lalu. Tulisan terima kasih untuk semuanya yang diunggah Heri Ipi membuat publik bertanya-tanya. Selain itu, sejumlah pemain ganda putra pelatnas seperti Yeremy Rambitan dan Marcus Gidon memberi komentar dengan mengucapkan terima kasih. Terkait posisi Heri Ipi di ganda putra, PBSI menunjuk Aryono Miranat dan Thomas Indra Jaja sebagai penggantinya. PBSI berharap perubahan posisi pelatih bisa memberi hasil positif hingga ke Olimpiade Paris 2024. Sementara di sektor ganda putra utama, pos yang ditinggalkan Heri akan ditempati oleh Aryono Miranat dan ditemani oleh Thomas Indra Jaja. PBSI berharap penunjukan ini dapat berdampak positif bagi kedua sektor tersebut dalam hal peningkatan performa sehingga tujuan meloloskan para pemain ke Paris 2024. Tetap menjaga tradisi medali emas Olimpiade tetap terjaga, tulis pihak PBSI.